I'll be watching the penalty. Oh, okay. Lihat dulu, lihat dulu. Lihat dulu. Congratulations to Madura for the 3 points they got. So it was quite obvious today which team should win. I have nothing more to say except that my players tried their best, but could not really play their best. Alhamdulillah, puji syukur ya, hari ini kita bisa mengunci 3 poin. Tapi proses ke sana sangat tidak mudah. Kita tahu bahwa dengan pemain baru Persib di beberapa game lebih pragmatis, artinya banyak direct long ball dan counter attack dengan kecepatan beberapa pemainnya seperti Febri. Di press conference kemarin saya sudah menyampaikan bahwa it's all about the race of avoiding the mistake. Kita buat mistake di menit pertama begitu. Ya, alhamdulillah babak pertama kita masih bisa kontrol pertandingan. Itu key point-nya sebetulnya, ketika kita ketinggalan, just back to the basic, do everything right. Secara possession kita hampir 67% di babak pertama, artinya untuk menguasai game dengan lawan Persib dengan 67% rasanya tidak mudah. In the position down 0-1, itu yang menjadi poin, artinya anak-anak keep believing dengan filosofi kita, just try to manage the game, try how many time put the ball behind defenders. Ada beberapa kali Greg Beto Rakic mendapat bola di belakang lawan, sehingga secara konstan kita menimbulkan threat terhadap Persib. Konsekuensinya pasti free kick, dan itu kita udah apa prepare selama seminggu ini bagaimana attacking free kick. Saya tahu tidak mudah karena Persib punya head yang lebih dibandingkan pemain saya. Kita lihat ada Kuipers, Evans, Duasel, Jupe, dan even Omid Nazari, semuanya pemain tinggi, dan kita kekurangan tinggi di situ. Jadi perlu delivery yang sempurna untuk membuat free kick itu gol. Alhamdulillah dari banyaknya free kick, salah satu gol di babak kedua kita sama, kita keep attacking sehingga penalti pelanggaran itu konsekuens dari sebuah penyerangan. Jadi tim yang tertekan pasti persoalannya dia akan banyak pelanggaran. Itu kunci dari permainan hari ini saya rasa. Seperti aku bilang kemarin, Persib tim yang sangat bagus, punya pemain-pemain yang berkualitas. Pasti pertandingannya tadi sulit, tapi puji Tuhan kita bisa menang pertandingan tadi karena kita main sangat disiplin dan kerja sama. Walaupun pas kita ketinggalan, kita enggak give up, kita tetap percaya main bola ke kaki, tidak buru-buru, sehingga kita bisa dapat peluang dan jadi gol. Makasih. Selamat untuk Madura dengan 3 poinnya. Kita sudah bermain baik. Kita kalah dengan terhormat hari ini. Terus terang saya kecewa dengan kepemimpinan wasit. Terlalu banyak merugikan kita, terlalu banyak. Untuk apa kita latihan tiap hari, latihan pagi sore capek, main bola seperti ini. Mau kemana arah sepak bola kita kalau seperti ini terus. Terima kasih.